nampak hari tu ada orang komen lah. Benda ni lama lah. Dia cerita dia berkait dengan video abang yang berkaitan dengan main game. No? Main game tak sama dengan real life. Lepas tu dia komen. Adalah orang tu komen. Dia komen apa nama, dia kata dia tak setuju lah dengan apa yang abang nyatakan tu. Dia komen panjang lebar lah. Dia kata sebenarnya dia kata main game ni kata bagus untuk asas. Sebagai asas dia kata kepada orang yang tak tahu apa-apa pasal lori untuk belajar dekat sana. Dan dia buat perbandingan game tu dengan simulator kapal terbang. Dia kata tengok pilot kapal terbang pun belajar dalam simulator. Dia kata mana ada terus bawa kapal terbang terus. Itu dia punya logik dia macam tu lah. Jadi dia punya hujah dia kat situ. Abang nak sangkal lah. No? Abang nak sangkal. Sebab apa? Yang abang ceritakan di dalam tu adalah game. Bukan simulator. No? Walaupun ada game nama Euro Truck Simulator. Tapi dia masih lagi bukan simulator dalam erti kata yang sebenarnya. Berbeza dengan simulator kapal terbang. Okey, sekarang ni kita cerita tentang simulator kapal terbang sikit. Walaupun abang sendiri pun tak pernah masuk dalam simulator kapal terbang, tapi abang faham macam mana yang dikatakan simulator kapal terbang ni. No? Berdasarkan daripada pemerhatian, tengok video, baca dan juga pemahaman daripada kawan-kawan yang pernah masuk dalam simulator kapal terbang. Kita simulator kapal terbang ni berbeza dengan game ni macam langit dengan bumi kan. Satu unit simulator kapal terbang harga dia juta. Tak ada simulator kapal terbang harga 5-6 ribu, tak ada. Kalau simulator kapal terbang yang ada orang buat sendiri di rumah, dia buat kokpit apa semua, kemudian dia buat benda yang dia buat tu, kira orang kata sebiji macam kapal terbang pun masih bukan simulator. Sebab apa? Tak ada movement. Ada, memang ada orang buat di rumah, orang buat sendiri kan, DIY dia panggil kan, dia buat, memang ada peminat kapal terbang buat benda-benda ni, memang ada. Tapi yang itu bukan simulator lagi, itu masih kategori kita panggil dia kategori game lagi. Sekarang ni, yang simulator kapal terbang yang betul-betul macam tu, dia ikut brand. Okey, contoh ha, contoh yang popular Airbus. Airbus ada berapa Airbus kan, macam-macam, Airbus A320 lain. Airbus A380 lain. Kemudian Boeing. Boeing, setiap Boeing ada. Boeing 737, 747, 757, 767. Walaupun yang ni dah buruk lah. Tapi cerita dia setiap model, setiap simulator. Dia bukan kata satu simulator tu semua boleh pakai. Apa orang kata? One size fits all. ATR-72 kata bang yang kipas tu pun ada simulator dia sendiri. Dia tak boleh bercampur aduk dengan yang model lainnya. Sebab apa? Apa yang ada dalam kapal terbang tu sebiji akan ada dalam simulator tu. Tak mana suih tu duduk, kat situ lah suih dia. Macam mana rupa suih dia dalam kapal terbang tu, macam tu lah rupa dia dalam simulator. Sebiji. Itu simulator. Berbeza dengan game. Hari ni hang main game Euro Truck Simulator, hang bawa lori Scania. Memang lengkap hang, ada steering, ada gear, ada pedal, ada semua, betul? Ha, tu abang tak nafi. Tapi steering tu, hang bawa lori Scania, hang beli steering Scania. Tak ada. Yang abang duk tengok gamer-gamer yang duk streaming tu pun itulah steering yang dia guna, bawa lori Hino pun steering tu, bawa lori Scania pun steering tu, bawa lori Volvo pun steering tu, sekadar menyebut beberapa brand. Dan steering yang pun tak betul kedudukan dia. Mana ada steering lori terpacak lagu tu. Kalau Scania sekalipun steering dia situ. Bukan macam ni. Ni steering duduk depan dada. Lepas tu cushion dia sama ke.
Gear dia sama lah. Ada setengah abang tengok dia tukar gear dengan tangan kiri, ada setengah abang tengok dia tukar gear dengan tangan kanan. So benda tu tak sama. Loh, tak sama. Abang menafikan. Anak belajar Swiss-Swiss dia lah kau nak. Mana dah? Tak. Ada lah dashboard lori tu sebiji. Kalau Swiss tu dia dashboard lori sebiji di dalam skrin, tak sama dah. Sebab simulator kapal terbang bukan dalam skrin tau, dia duduk di depan ni. Semua ada fungsi, tekan semua ada fungsi. Yang hang silap ni masa tengah duduk jalan tu, bila kapal terbang tu sengit, kita duduk dalam pun sengit. Memang betul tak dinafikan, ada simulator kata race yang mereka buat. Yang mana bila corner kereta pun apa, dia ada apa hidrolik semua, kontrol semua. Yang tu tak dinafikan, tapi yang itu orang profesional saja ada. Ha, tu awang, memekok ay, awang. Jadi yang tu untuk apa macam kegunaan profesional, bukannya gamer yang biasa ni. Jadi bagi abang masih lagi tak dapat mencapai tahap simulator macam simulator kapal terbang tu, kalau nak banding dengan game. Itu abang punya hujah. Bawah lagi, kira bila kita main game dengan steering yang sama, bawa lori model apa pun dengan steering yang sama, dengan kepala gear yang sama, kemudiannya ada setengah tu main di keyboard saja. Mana nak main realistiknya? Mana? Tak ada, tak ada. Kalau nak cakap kata nak belajar, rasa tak ada. No, just a game. Ha, kata nak belajar. Sebab tak ada apa benda pun yang sama dengan lori tu. Ha, nanti hang naik lori, ngengah apa tu. Cari mana dia swing ni, mana dia swing ni. No? Ha, kira, kalau betul realistiknya, dia kena, kalau dia sama konsep dia macam apa simulator tu, simulator kapal terbang tu, dia kena ada sekali dengan kunci semua, complete. Sedangkan ni abang cerita di Volvo Trucks Malaysia baru tahun 2016 ada dipasang satu, dia panggil macam simulator lah, kononnya dia kata simulator lah, dia pasang lah steering lori Volvo semua complete. Pun tak mencapai tahap original juga. Ha, dia cuma saja syok-syok lah. Bukan simulator yang sebenarnya pun. Cuma nampak realistik dia dekat steering saja. Steering, nampak steering lori Volvo. Tapi skrin dia, dia punya bahagian dashboard apa pun tak sama langsung dengan yang dalam lori Volvo. Ha, jadi tu tak pengeluar lori sendiri yang buat lah. Ha, jadi orang kata just to get the idea sikit, kemudiannya seronok-seronok boleh lah. Kalau kata nak belajar daripada sana, abang syorkan jangan. No, jangan. No, lebih baik main. Lebih baik main belajar bawa lori 1 tan, bawa lori 3 tan, bawa lori 8 tan, lepas tu bawa lori trailer 10, lepas tu bawa lori trailer. Lebih baik macam tu daripada lebih main game. Lepas tu duk buat mudah dengan game tu, lepas tu main bawa lori nak buat sama macam dalam game. Jangan. Jangan. No. Walaupun tak dinafikan, dah ada dah gamer yang jadi dia lori. Itu tak ada masalah. Kan? Tapi sekarang ni, abang petikan ni, orang yang menghujahkan kata nak belajar benda asas dalam lori daripada game. Kalau simulator, yeah. Tapi simulator kapal terbang, kalau simulator lori abang tak nampak. Ya? Tak tahu. Kalau ada beritahu lah. Kau ni kau nak tengok.